permainan yang sangat seru sekali tapi menegangkan dan menyeramkan, kata misteri. Lagu yang dipopulerkan Sheila on Seven, jawabannya buka. Sebenarnya tidak. Tidak. Maksudnya apa sih Pak ini Pak? Maksudnya apa Pak? Lagu yang dipopulerkan Sheila on Seven. Ya. Bukan, karena lagu yang dipopulerkan oleh Wali. Oh. Ya. Bapak selalu bermasalah dengan masalah aksen, tanda baca itu harus jelas Pak. Tandanya itu loh Pak, nada kebijakan. Kalau seandainya baca lagu yang itu harus ada jeda sedikit Pak. Nyebut peserta kuis dengan yang lagu yang gak enak loh, kan sana arahnya kontennya kan pertanyaan bapak. Nah, iya. Lagu Wali yang judulnya yang ada nggak? Ada. Ada. Yang nggak terima Pak, nggak terima. Nggak terima. Yang itu yang itu bukan itu lagunya. Kasih sayang tahu. Itu juga Via Valen juga ada loh Pak. Sayang ini yang. Iya yang. Pak kalau kita jawab salah, berarti benar dong. Iya. Gimana sih? Kata bapak jawab jam. Tapi kan gak ada S-A-L-A-H, adanya B-U-K-A-N atau T-I-D-A-K. Nah, saya melihat ada dua jawaban. Nah, kenapa Anda tidak mikir tidak atau bukan? Malah yang panu lah. Kamu sih. Wes, yang bisa membuat kendaraan berhenti. Yang apa? Yang bisa membuat kendaraan berhenti. Enggak. Pencet. Gantian kalau mencet. Karena kalau baru enggak. Saya tahu jawabannya. Hah? Berat. Enggak tahu apa. Tahu Pak. Pintar. Oke, kan lagi nyetir nih, Pak. Iya. Tiba-tiba ada jet lewat, dia berhenti. Dah, berarti jawabannya jet. Dia melihat itu ada jet, dia berhenti. Pak. Aduh, Pak. Ini mobil jet lagi lewat. Kamu kira jet kayak odong-odong lewat di jalan gitu. Baik, yang bisa membuat kendaraan berhenti. Jet. B menjawab jet. Apakah Pak, betul? Aduh, karena ada jet. Wah, saya. Pak. Ya iya loh. Marisa. Kenapa Marisa? Iya, Pak. Siapa Marisa? Marisa siapa? Kenapa Marisa? Jelasin alasannya kenapa? Kan aku cowok nih Pak, nyetir mobil, ya kan? Marisa kan cewek. Ya secara nggak langsung berhenti ya, numpang bareng. Marisa, ya. Anda tahu nggak Marisa itu nama anak saya? Syukur Pak. Masih pengen kembali ke Korea nggak? Masih Pak, masih. Ya sudah. Bapak aja doang. Iya. Marisa. Coba kita lihat. Wah, sayang sekali. Kenapa bunyi dulu baru salah? Kan jelas juga. Jawabannya salah, berarti bukan jet, bukan Marisa. Jawabannya apa, Pak? Yang bisa membuat kendaraan berhenti. Jawabannya yang dimaksud adalah... Setan. Jari. Loh, Marisa kan benar, Pak. Gini kan Marisa. Tapi belum Marisa. Tentu. Belum Bapak, tentu. Bisa aja orang Prapto begini juga Pak. Boleh. Iya, berarti Bapak menganggap bahwa ini standar menghentikan kendaraan. Ya terserah. Kayak gini juga Duh, boleh. Gini kang boleh. Taksi, kang taksi. Saya tanya. Iya, iya. Berhenti nggak nih? Polisi, polisi. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut Anda menghentikan gimana? Taksi. Menghentikan ya. Gini, Pak. Nah, gini ini bisa. Jari bukan? Iya, jari. Gini bisa. Gini bisa. Ini jari bukan? Kan saya bilang begini, Pak, tadi, Pak. Coba kalau Anda berhenti gini, ayo. Pak, nah, ini pengalaman saya, Pak. Pada saat saya masih sekolah, di STM dulu, Pak. Ya. Saya pulang, biasa kan anak-anak sekolah kan, rombongan. Gak punya uang naik kendaraan umum. Akhirnya kita, ini jadi contoh ya, menghentikan truk. Saya gak begini, Pak. Menghentikan truk tronton gak begini. Saya mau numpang truk tronton, Pak. Kalau begini nih, seruduk. Kita pasang badan begini semua. Tuh. Nah, ini mohon maaf, mungkin Anda lupa dan tidak perhatian. Oh. Anda berapa orang waktu itu? 5 yang berhentiin, Pak. 5? Yang nungguin ada 10. Anda bagaimana? Nih, menurut cerita teman Anda, yang satunya itu gak gitu. Gimana? Berhenti bukan? Pak! Anak SMA! Anak SMA!
baik. Itu berlaku di Indonesia sama di luar negeri. Hitchhiker juga sama, pakai jari. Hitchhiker kalau di luar negeri itu kalau nyegat. Salah, Pak. Saya di luar negeri enggak pakai jari. Bang Abang jadi pakai tiketnya. Ya. Pakai apa? Kalau di luar negeri kita berhenti gini aja udah berhenti, Pak. Ya kamunya berhenti mobilnya lewat terus. Loh, sekarang yang punya pengalaman luar negeri saya apa, Bapak? Oh, sama. Sombong. Iya, iya. Sombong. Kalau ya ini bisa aja nih. Baju ini udah 4 tahun berkarya di Korea. Jadi Korea. Pengalaman luar negeri 4 tahun memang lebih dari saya. Contohin ke kita. Emang kalau berasal kamu berhenti kendaraan. Kalau mobil di mana di Korea? Oh, jadi kalau di Korea itu, Pak, ya ada jalanan namanya. Dimana, jalanan di mana jalanan? Shh, tanya dulu. Ya. Setir kanan atau kiri Korea? Kiri. Kiri. Berarti? Dia tahu. Setir kiri ada ya? Praktek. Kiri. Ini saya mobil ya? Iya. Saya mobil, kendaraan. Sopir. Ya. Saya sopir, bawa mobil. Ya. Saya sopir, bawa mobil ya. Iya. Oh. Kendarain. Karena bawa mobil. Anda ini sopir, sopir apa huluk? Huluk. Oke. Ya. Udah berhenti sendiri. Gak nyetop berhenti sendiri. Mana gua tahu lo gak berhentiin. Kan gak tahu. Tapi kalau dianya berhenti sendiri, sebentar. Pak. Anda gak tahu karena Anda pengalaman di luar negerinya gak kurang. Punya. Cuma Anda yang nyetir mobil. Mobil. Kamu jadi mobil. Oh, mobil ya. Iya. Masuk pintunya dari mana? Kok langsung gitu? Kan masuk dulu lewat pintu. Ya. Karena aku langsung nyetir, Pak. Ya gak bisa. Aku masuk bukan penumpang. Ya, masuk. Hai guys, jadi mobil guys. Ya kan? Ini masuk mobil nih. Ngeng. Terus di bisnya itu ada sabuk pengaman. Jigem, Jangrujang itu. Jangan ngomong jorok. Apa tuh? Jigem sekarang ada di halte Jangrujang namanya. Namanya Jigem. Iya. Jadi pas ada penumpang, setir itu wajib berhenti gitu loh. Jadi otomatis terkoneksi oleh wifi. Oh. Jadi ada. Iya. Terkoneksi sama istrinya ya. Iya. Jadi memberhentikan enggak selamanya pakai jari, guys. Memberhentikan nggak selamanya pakai jari, guys. Okay. Jadi cuman begini berhenti. Saja. Begini saja. Mobil sudah berhenti, guys. Jangan lupa. Matur suwun ya, guys. Jangan lupa, nggak cuma berdiri. Berdiri aja langsung terkoneksi sama wifi. Hey, guys, ngomong, guys. Nggak, saya nggak ke Korea juga nggak apa-apa. Akan bacakan skornya sementara ya. Tim A berhasil mengumpulkan poin. Kalau bahasa Koreanya nol apa? Gong. 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 Ya. Dan juga tim B gong berarti berdua gong gong. 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 Kira-kira tim mana yang akan menang? Masih ada permainan berikutnya. Akan ada TTS tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Waktu di Korea ada permainan kayak gini juga? Gak ada. Gak ada. Oh, tapi kalau yang gak bisa jawab begitu ada? Oh, banyak. Buang-buang di sana. Banyak. Iya.